adakah anggota-anggota polis di Malaysia diberikan hak yang saksama? Selama beberapa dekad, reputasi pasukan polis diraja Malaysia dicemari kes rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Semasa pentadbiran Barisan Nasional pada 2004, sebuah Suruhanjaya Diraja dibentuk oleh Yang di-Pertuan Agong untuk menegakkan integriti PDRM. Suruhanjaya Diraja itu mengesahkan bahawa rasuah dan penyalahgunaan kuasa memang berleluasa. Lebih-lebih lagi, didapati pelbagai jenis penyalahgunaan kuasa yang berulang. Bagi menangani masalah ini, Suruhanjaya Diraja mencadangkan penubuhan Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis, lebih dikenali sebagai IPCMC. Tujuan utamanya adalah untuk membanteras segelintir anggota-anggota PDRM yang bermasalah. Semenjak itu, kerajaan-kerajaan yang berikutnya telah berusaha menubuhkan perbadanan siasatan untuk mengawal selia pasukan polis di Malaysia. Tetapi tidak berjaya. Tapi, terdapat satu lagi cadangan dari Suruhanjaya Diraja yang kurang mendapat perhatian sepanjang ini, keperbaikan kebajikan anggota polis. Compared to other countries, gaji Malaysia polis memang ciput, cheap sangat. Kerja polis tu kerja stres. Satu, berdepan dengan orang yang jahat tu, elemen-elemen kriminal tu berkeras tu. Satu lagi yang bila ada sesuatu yang buruk tu, mereka yang terpaksa mencari penyelesaian. Perumahan yang diberikan kepada pihak polis tu, ramai yang tidak boleh tinggal dalam keadaan tu. Saya ingat sudah tiba waktunya ada specialist mental health. Kerja rutin tak habis-habis, duit tak ada. Dia terjebak hutang sana, hutang sini. So dengan tekanan tu yang menyebabkan dia akan bertindak melulu. Ada kes yang tembak diri, kesian kan, sebab tekanan. A police corporal and his 7-year-old son were found dead in a car. Kita merasakan ianya adalah satu kejadian membunuh diri. Jadi, adakah kebajikan pihak polis di Malaysia dijaga secukupnya? Dan mungkinkah ini menjadi kunci untuk menegakkan integriti mereka? Memang saya minat bidang uniform ini. Masa sekolah lagi saya join pengakap. Ini saya terus bekerja sementara tunggu ada peluang nak masuk. Kerana badan saya kecil, saya tak cukup ukur dada. Jadi cuba kali kedua baru berjaya. And then start lah saya punya kerja-kerja tu yang pukul 3-4 pagi balik, tak jumpa family. And then sometimes kita slice pinggang. When we do surveillance, kita akan keluar terus. I was with my son that time. Nak pergi tengok sukan final. Nak tengok siapa nak lari cantik masa tu. Suddenly, telefon bunyi. Zul, you have to go back. Headquarters. I say, anak saya Feras kena balik lah. Menangis semua. Sebab so baliklah rumah, tinggal balik. Polis ni dia, they can face challenge, I believe. Challenges memang, but temptation, nobody boleh kata dia boleh hadapi temptation. Ataupun dalam bahasa Malaysianya, bahasa Melayunya, godaan. Ini yang puncanya jadi salah guna kuasa, rasuah sebab godaan. Tambah sekarang pandemik ni kan, dia orang punya kerja, I tell you, memang teruk. Roadblock nak buat, cegah jenayah nak buat. Jadi stres tak juga dia orang. Again, I don't deny the abuse of power by the police. Yes, they deserve to be punished. Charge them in court. Tetapi kalau kita nak asyik nak cari salah, corruption tak habis ni, cari source of the problem, solve it. Ramai anggota polis bersependapat bahawa kebajikan mereka yang terabai adalah salah satu punca rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Kebajikan ni pentinglah. Kalau contoh kelengkapan untuk nak buat file ke ataupun kelengkapan untuk operasi ke kan, bos dia letak satu benda yang tinggi, tetapi untuk yang nak menjalankan tugas tu, effort tak ada, national photo state tak ada. Banyak yang perlu keluarkan duit sendiri. Takkan kita nak keluarkan duit gaji, gajilah berapa coet dia kan, berapa banyak je gaji. Jadi mungkin daripada situ takut rasuah tu akan mudahlah untuk menyerap masuk. Dan ia bukan sahaja anggota polis yang berpendapat sebegitu. Untuk menjalankan kerja mereka pun, pernah kita pergi ke pejabat polis yang IPK pun, printer tidak ada. Tengah tu ada printer yang lama tapi kertas A4 tidak ada. Pihak polis tu ambil duit sendiri pergi beli paper, dia print sendiri, dia buat. So anggota polis masih melakukan kerjanya walaupun ada kekurangan-kekurangan sebegini. So ini adalah tidak sepatutnya berlaku. Apa-apa kekurangan, aircon rosak,
bilik yang sesuai untuk penyiasatan. Janganlah kita masukkan semua orang ke bilik yang tidak ada ruang untuk mereka menjalankan tugas. Police barracks that are still in existence and still being used from way back in the 60s, 70s, and that cannot be the case. You're looking at cases and crimes being more and more sophisticated, and the police needs to be better equipped to be able to keep up with that changes. Now there are more conversation about police body cam. There are more conversation on making sure that there are CCTV in police police investigation room. But how do we actually allocate enough budget and ensure that the budget allocated are being utilized for these technology? Malah, pasukan polis Malaysia berkemungkinan besar mempunyai hak pekerja yang kurang berbanding rakyat biasa. Kalau apa-apa masalah pun, nombor yang kita call pertama tu pihak polis. So, kira pihak polis tu 24 jam memang setiap tidak ada pihak balai polis yang ada sekarang tutup datang besok pagi. Tak pernah saya jumpa balai polis begitu. Tapi maksud dia, pegawai dia pun selalu kena on standby lah. Maksud dia, adakah hak mereka sebagai seorang pekerja? Adakah cukup ruang untuk mereka berehat? Waktu untuk dengan keluarga mereka? Kamu tahu, sekuat mana kita pun, kita perlukan waktu untuk rehat, dan itu adalah hak sebagai pekerja. Saya ingat ramai orang polis biasa ni, mereka nak ambil cuti tapi cuti cancel. So, kesian mereka. Sekarang waktu COVID ni, saya pun rasa tak tahu dah berbulan-bulan ke ramai pegawai tak ada peluang nak ambil cuti. Tak adil lah bagi mereka. Bagaimana isu ini dapat diperbaiki? Peguam, aktivis dan bekas pegawai atasan polis mencadangkan cara-cara berikut. Pindaan kepada Akta Polis 1967, Akta Kebajikan Polis yang baru, seperti yang dicadangkan Datuk Zulkifli, penubuhan Kementerian Polis. Atau seperti yang disokong bekas IGP Malaysia, Tan Sri Abdul Hamid Badur, pelaksanaan ITCMC, yang beliau kata boleh juga mempertingkatkan kebajikan polis. Kita sekarang ni warga PDRM menunggu bentuk IPCMC ni, bentuk muktamadnya. Saya akan pastikan bahawa PDRM akan mendapat hak-hak kebajikan dia. Itulah dia IPCMC yang saya perjuangkan. Saya perjuangkan IPCMC ni supaya apa yang rakyat kata PDRM ni tidak adil, PDRM ni kejam, PDRM. Okey, saya akan beri peluang. Di waktu yang sama, saya nak jaga, bela pula warga PDRM yang selama ni tak dapat hak-hak yang sepatutnya kerajaan bagikan kepada mereka. Cadangan pelaksanaan IPCMC mendapat desakan yang kuat pada tahun 2021, ekoran 12 kes kematian dalam tahanan polis dalam jangka masa 8 bulan sahaja. Tahu saya dalam berapa tahun ni, bila mana-mana kerajaan cuba membawa IPCMC untuk dibincangkan di parlimen, mereka yang tidak setuju dengan lantang tu adalah pihak polis. Bagi saya, kalau mereka melawan cadangan yang baik dan murni ni, apakah sebabnya? Takut apa kalau tak salah? Kalau salah, cuma yang orang yang segelintir tu yang salah tu akan diambil tindakan. Dengan adanya IPCMC, semakin lama nama dan keyakinan pihak polis tu akan dibersihkan, lebih murnilah. Dan bila nama dah bersihkan, jabatan ini akan lebih berintegriti dan masa depan semua pegawai itu akan lebih baiklah. Tak perlu kamu, nama baik kamu diheretkan bersama beberapa orang yang memburukkan nama kamu. IPCMC hampir dilaksanakan pada tahun 2019, tetapi ia dibatalkan pada saat-saat terakhir. Hujah saya ini ialah ke arah sebenarnya untuk meminta tarik balik rang undang-undang IPCMC ini. Bil tu sudah siap. Malangnya pada hari terakhir bil tu ditarik balik untuk diperbaiki. Rang undang-undang ini kemudiannya diubah suai dan diganti namanya kepada Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis atau IPCC. Walaupun tujuan IPCC sepatutnya sama seperti IPCMC, menurut segolongan aktivis, ia mempunyai beberapa perbezaan yang mengurangkan keberkesanannya. Yang pertama adalah berkenaan dengan kebebasan, kerana sekarang ini dalam IPCC tidak ada penetapan bahawa anggota atau bekas anggota PDRM tidak boleh duduk dalam Suruhanjaya. Yang kedua, berkenaan dengan kuasa untuk menyiasat.
Ya, betul, di bawah IPCC ada, masih ada kuasa untuk Suruhanjaya membuat penyiasatan. Tetapi jika perkara yang hendak disiasat itu termasuk dalam IGSO, Inspector General Standing Order atau peraturan tetap ketua polis negara, tidak boleh ada siasatan. Dan yang kedua, anggota polis yang disiasat boleh memilih untuk tidak menjawab jika jawapan mereka boleh incriminate another anggota PDRM. Dan yang ketiga, tidak ada kuasa untuk mendisiplin. Keseluruhan bahagian berkenaan dengan kuasa mendisiplin oleh Suruhanjaya telah dikeluarkan. Why this is a problem adalah it goes back towards keberkesanan Suruhanjaya. Kalau Suruhanjaya di sini hanya boleh buat saranan saja, sama je lah macam Suruhanjaya yang lain yang dah, yang sudah ada, yang yang sudah sedia ada, ya. So ini adalah antara beberapa kelemahan yang mesti dibuang terus daripada IPCC kalau kita nak Suruhanjaya yang bebas, integriti dan berkesan. Walaupun aktivis seperti Firdaus lazimnya mempunyai hubungan yang dingin dengan pihak polis, beliau percaya kebanyakan anggota polis adalah baik. So during Bersih 3 rally, I was assigned to be on duty at the DBKL building. And while I was on duty, it was time for prayer. And I remember I actually went to a police officer and I asked him whether there's any more private place that I can perform prayer. And so the police officer led me into the DBKL building, up to the surau in that building. And so I performed my prayer while the police officer waited for me outside. And when I'm done, he then accompanied me outside. And then once we were outside, he went on his way and I went continue my duty monitoring them. I thought that was quite interesting, the fact that he actually took that time. To me, at the end of the day, we're all human being and we just want to see, well, a better Malaysia, I would say. Cadangan saya lah untuk kawan-kawan polis saya ini, pengorbanan kamu memang kita hormati. Kerja kamu kerja yang berat. Tapi kalau persepsi dan nama kamu selalu dipertikaikan, integriti dia bagi saya tidak seharusnya berlaku. Dan untuk mengadakan persepsi yang negatif, cepat. Tapi peluang yang sama untuk mengubahnya, persepsi yang positif. Marilah kita bekerjasama dan jangan ada sangkaan buruk terhadap cadangan yang murni untuk IPCMC. IPCMC is inevitable. Sebab kita nak elakkan ni kes-kes salah guna kuasa ni. But there are prerequisites before you execute that IPCMC. Keutamaan perlu diletak. Kebajikan, gaji, persekitaran kerja, peralatan. Take care of the police force. Yang mana salah tu memang patut kena hukum. I don't deny. Keperluan satu badan bebas macam Suhakam juga bukanlah untuk tujuan mencari masalah atau mencari salah laku. Kita mencari yang baik, bekerjasama untuk membawa perubahan yang lebih baik untuk pihak polis.